Salam sejahtera, salam mesra, selamat sejahtera. Hari ini untuk trail kita yang terakhir, kita akan melawat satu tempat di mana kita akan melihat proses cara untuk membuat mi yang akan digunakan untuk mi wantan nanti. So, pada hari ini saya akan terangkan beberapa step untuk buat mi wantan. Okey ke tak? Okay, macam ngantuk ya? Okay, eh? Penat sikit. Okay, tak apa. Kita tak lama ni, dah nak habis lah. Lepas ni kita makan mi wantan. Okay, nak buat mi wantan ni, kita sekarang akan buat untuk yang senang lah, biar kita boleh buat di rumah untuk 3 orang makan. Which is keperluan bahan-bahan ni adalah 3 cawan tepung. Tepung yang halus, eh. Lepas tu kita perlukan sebiji telur, air sebanyak 100 ml dan 1 sudu garam. Okey, kita menyarankan pakai garam halus kerana bila kita adun bahan-bahan ni, garam halus ni lebih sebati. Itu antara rahsia, jangan bagi tu orang. Okey, untuk yang kedua, step yang kedua, kita adun semua bahan-bahan ni di dalam mangkuk lah, salungan, buat portion kecil kan untuk 3 orang makan je. Jadi adunan ni, saya pun rasa ni nas petua kita adun guna tangan. Sebab kalau guna mesin, rasa dia lain. Sebab kan, apa, tangan manusia ni ada bakteria baik. Kan? Bakteria baik tu kalau kita ni, macam orang dulu kata, air masakan ibu tu tak ada tolok tandingnya. Okay, bila dah siap adun, kita akan letak dulu dalam setengah jam. Kita akan tutup dengan kain. Kain yang basah. Sebab apa, bila kita adun tu, dalam tepung ada gluten. Ini sedikit saintifik lah. Gluten tu dia akan bertindak balas dan akan menyebabkan tepung tu menjadi keras. So kita tutup dengan kain dan rehatkan dia selama setengah jam. So gluten tu akan relax. Lepas tu baru kita mulakan proses meratakan dan uli. Okay, step yang seterusnya, bila dah setelah 30 minit, kita akan ambil tepung ni dan kita akan melata. Okay, apa yang berbeza melata wantan mi di rasa ni, dia menggunakan buluh. Salah satu sebabnya adalah buluh tu saiznya yang panjang dan dia fleksibel. So senang, kalau pakai batu lesung zaman dulu sangat terlampau berat dan kita nak buat mi ni nak kena yang panjang. Biar so fleksibel lah. Itu pun antara rahsia yang minta orang. Okay, selepas dah melata dengan cantik, kita akan potong mi tu secara halus dan panjang seakan-akan bentuk mi. And then kita akan tabur sikit tepung biar dia tak melekat dengan buluh dan dengan tempat kita ni lah menguli. And then bila mi tu dah jadi, untuk persiapan makan, mi tu perlu direbus selama 8 ke 10 second saja dalam air rebus yang mendidih. Kenapa saya kata 8 ke 10 second? Sebab lebih daripada tu, dia akan merosakkan mi tu. So mi tu bukan tak boleh makan, boleh, tapi rasa dia mungkin akan hilang, akan absorb dalam air. Okay, ada persoalan? Tak ada. Rasa lazat ke tak? Lazat. Garam halus, pakai tangan, pakai buluh, itu unik dia mi wantan dirasa ni. Okay? Alright, terima kasih.